Halo, 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 wih! Selamat malam semuanya, teman-teman akar ilmiah. Thank you. Sudah datang di ngobrol-ngobrol pada hari ini. Di mana hari ini topiknya adalah mengagumi hasil penelitian lembaga biomolekuler Eichmann. Karena kita di sini, uh, di akar ilmiah, sangat senang mencari ilmu sampai ke akarnya. Dan kita adalah fanboys and fan girls of Eichmann. Uh, uh, jadi uh, mungkin dari teman-teman juga uh, mengetahui ya uh, saya contohnya saya uh, adalah lulusan FKUI, kemudian saya S2 di Inggris, kemudian saya S3 di Osaka University uh, Dokter Mita juga, uh, BIMED saya honors uh, dari uh, Monash University, uh, lulus FKUI juga, uh, jadi kita sangat familiar uh, dengan Eichmann uh, uh, kalau misalnya pada search-search gitu ya akhir-akhir ini mungkin <laughs> ada banyak informasi mengenai lembaga-lembaga Eichmann dan itu ada alasannya karena memang dalam satu apa ya satu deskripsi gitu ya, they are legendary sih. Uh, pada hari ini uh, kita di akar ilmiah mau membahas tentang bagaimana sih kita bisa melihat uh, bahwa suatu institut atau suatu kelompok orang itu jelas penggali ilmu, pencari ilmu dan pembagi ilmu yang uh, sangat berjasa gitu ya. Uh, uh, Terima kasih sekali lagi selamat datang di Akar Ilmiah Mungkin sebagai pembukaan saya Ariel Pradipta Salah satu host di Akar Ilmiah Kami di sini saya bersama Dr. Mita Kemudian ada teman kita juga ada David Itu kita sangat <gifat> bersemangat gitu Kalau soal membagikan ilmu gitu ya Dengan tagline mencari ilmu sampai ke akar ya Terus ya jadi pada hari ini di episode 57 ini saya, kita mau uh, cerita gitu ya, gimana sih kita ad, ada cara ilmiahnya untuk menjadi fans dari suatu institusi uh, ke penelitian gitu. <laughs> Jadi, um, pertama tentu mungkin teman-teman uh, udah tahu ya, uh, Eichmann Institute for Molecular Biology memiliki penelitian yang sangat banyak. Itu suatu uh, lembaga yang sangat berjasa untuk Nusantara dan uh, untuk kami, uh, Prof Akar di sini, eh salah di sini, dan kami juga nggak jarang justru cukup sering melihat berbagai macam penelitian-penelitian dari Eijkman Institute, terutama mengenai human genetics, infectious diseases, genetic biodiversity, dan mereka apa ya inspiring lah, inspiring sekali gitu ya. Selain namanya yang jelas apa ya ya berperan gitu ya. Uh, karena seperti yang kita ketahui uh, Mr. Eichmann ini sendiri pemenang Nobel di tahun 1929 uh, lalu dilanjutkan dengan banyaknya penelitian-penelitian uh, uh, sampai sekarang sudah sampai uh udah sampai 50th anniversary bahkan uh, terus yang apa ya yang kita kagumi adalah uh, kemampuan Transisi sih sebenarnya, bukan transisi ya pasti suatu pertumbuhan bahkan, bukan hanya transisi. Dari suatu laboratorium, ini ya, Research Laboratory for Pathology and Bacteriology, tapi kemudian melihat era molekular uh, biologi dan uh, tropical medicine. Kata-kata molekular ini sangat penting karena banyak sekali ternyata keilmuan yang ketika digali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi itu membutuhkan uh, penelitian dan pembahasan yang sangat uh, mendetail. Dan sangat tajam, gitu. Makanya, nah, kemudian, oke. Okay. Nah, uh, jadi uh, kami mau nunjukin aja sih, apa sih sebenarnya yang kita lakukan, gitu ya, di hari ini dan di beberapa hari lalu. Itu, kita melihat di uh, website beliau-beliau uh, ini, dari Inquen Institute, ada daftar publication-nya di tahun 2021 sampai ini ya tahun 2021 eh sorry tahun 2021 tahun 2020 so what did we do kita cari satu-satu <laughs> kita cari gitu ya dari judulnya kemudian ini sangat hebat sekali ya udah dikasih linknya jadi kita tahu ini berasal dari jurnal mana lalu selanjutnya adalah kita cari bulan apa dia dipublikasikan impactnya dalam arti impaknya berapa kali dia di view jadi artikel ilmiah itu kayak youtube juga <laughs> semakin banyak dia di view semakin banyak dia dilihat itu menjadi suatu uh, apa ya suatu pencapaian gitu dan yang lebih keren lagi adalah citation ya disitasi berapa kali ilmu yang sudah dipublikasi ini menjadi topangan atau menjadi pilar topangan penelitian yang berikutnya jadi kita cari juga tuh berapa kali dia sudah di citation, berapa kali paper-paper ini sudah di cite. Ada yang lima kali, ada yang tujuh kali, ada yang 16 kali. Kemudian kita, ya kalau cuma tahun 2021, ini yang tahun 2021 ya, 2021, kayaknya kurang. Jadi kita mundur sedikit ke tahun 2020. Di tahun 2020, sama, kita juga mencari uh, uh read-nya, berapa kali dia dibaca, dan cited, ya berapa kali dia disitasi. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada yang sampai 900 kali disitasi. Ada yang sampai eh uh, mana tadi? 500 kali disitasi, dibaca 4.000 peneliti gitu. Jadi uh, ini pencapaian yang sangat sangat besar gitu ya untuk suatu penelitian. Karena bayangkan gini ya, bayangkan selama ini mungkin kita di akar ilmiah itu seperti konsumer ilmu gitu ya kita kan selalu bilang gitu kita mengkonsumsi ilmu tapi kita bertanggung jawab untuk memastikan apakah informasi ini setengah benar setengah salah sepenuhnya benar terus sepenuhnya salah nah paper-paper yang diproduksi oleh lembaga biomolekular Ekman ini itu menjadi dasar penelitian yang lain gitu dasar penelitian berapa nih tiga penelitian yang lain dua penelitian yang lain sembilan ratus penelitian yang lain dua puluh lima penelitian yang lain jadi ini benar-benar hp ya kalau untuk kami ya di akar ilmiah ya kita kan biasanya ngegali doang ya bayangkan LBM Ekman ini adalah pembangun gitu yang beneran menaruh batu bata batu bata penelitian dan pengetahuan bukan cuma di negara doang gitu tapi di seluruh dunia karena jurnal-jurnal ini Mungkin tadi ada yang udah mulai lihat, ya, bahwa kita juga sampai melihat jurnal-jurnal ini memiliki apa yang dinamakan impact factor, impact factor, dan Q atau Q-score atau rating. Apa ini artinya? Adalah perhitungannya ada, tapi intinya adalah kalau impact factor berapa banyak kayak dikasih nilai gitu, dikasih magnitude, berapa banyak yang mensitasi jurnal ini, contohnya yang kita selalu cerita adalah NEJM ya New England Journal of Medicine salah satu jurnal paling tua di dunia maka impact faktor dia itu sampai 91 jadi intinya dia itu berpengaruh banget bermak apa magnitud dari paper-paper yang dipublikasi di situ itu sangat-sangat uh, powerful gitu sangat-sangat kuat di sisi lain ada namanya Q score Q score ini adalah cara perhitungan lain gitu karena kan sekarang Topik-topik ada banyak ya. Topik-topik penelitian ada banyak. Nggak adil kalau misalnya NIGM terus nanti yang jadi tinggi gitu. Karena dia paling tua. Cuman berdasarkan umurnya gitu. Dan pasti jumlah publication-nya udah banyak. Jadi tentu yang ngasitasi juga udah banyak gitu. Sehingga ada perhitungan-perhitungan uh, lain. Contohnya Q-score yang lebih berfokus ke bagian-bagian disiplin yang bersangkutan. Jadi di sini... Kalau Q itu dari 1 sampai 4 di mana 1 itu yang paling tinggi. Jadi kayak level 1 lah gitu. Level 1 dalam artian paling tinggi gitu ya, tingkat juara 1 gitu. <laughs> juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara harapan 1 gitu. Jadi Q itu adalah 1 2 3 dan 4. Terus kalau kita lihat sekilas aja nih, kita lihat sekilas aja LBM Ekman paper-papernya di tahun 2021 dan 2020 ini semuanya di q 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2 ada yang 3 sedikit tapi terus 1,1,1 lagi 1, 1, 2, 2 di tahun 2020 3 terus 1, 1, 1, 2, 2, 2. jadi ya kita bisa lihat lah ya bahwa um, begini uh, tampilannya gitu jadi ini menunjukkan kayak yang tadi kita cerita kita di akar ilmiah konsumer ilmu justru kita berusaha mendiskusikan dalam suatu forum untuk memastikan bahwa konsumsi kita itu tepat gitu ya asupannya tepat tapi LBM Ekman ini builders, researchers ya. Tapi kerasa banget bahwa dari analisa ini ya mereka adalah yang membangun gitu ya ilmu pengetahuan. Oh, Stevenson terima kasih atas pertanyaannya. Apakah jurnal-jurnalnya free access? Ada yang free access, ada yang bisa di free access kalau kita cari dari sumber-sumber tertentu. Ada yang memang nggak free access. Ada, tapi tapi sejauh ini yang kita cari 99% itu Paper-paper yang kita temukan ini adalah free access Bisa dibaca Cuman kadang-kadang ngekliknya harus agak panjang sedikit Oh yang ini nggak bisa dibuka dari Web yang kita buka Tapi bisa dibuka dari web jurnalnya langsung Misalnya jadi kita harus cari web jurnalnya Terus cari edisi berapa, isu berapa gitu Eh bisa juga free access akhirnya Bisa juga jadi gitu Nah kita buat Analisanya Tahun 2021 Jumlah Papernya itu Uh, yang yang ini baru yang di itu ya baru yang di uh, laman di web page nanti ternyata pas kita cari lebih luas dari web page ternyata lebih banyak dari itu <laughs> di tahun 2021 ini kan kita cuma mendeteksi kayaknya cuma 26 ya, atau 27 gitu saya kurang ya, lu ingat juga maaf gitu tapi kelihatan ya bahwa 54% itu udah di Q1 gitu lalu 15% ada di Q3 dan uh, 31% ada di Q2 Lalu di tahun 2020, wah wow, 82%-nya ada di Q1. Lalu 10% Q2 dan Q3. Dan lebih banyak gitu ya, 37 sampai 40 sekian gitu, hampir 40-an gitu. Tapi ini semua yang baru dari website ya. Kalau kita bisa cari gitu di website-nya aja, Ekman Institute. Kemudian klik di publication. Kemudian kita tadi dari beberapa hari lalu kita cari nih satu-satu, terus kita cari papernya di mana, terus kita cari uh, impactnya berapa, <laughs> terus kita hitung gitu kayak tadi. Nah ternyata uh, mungkin uh, apa belum update sepenuhnya gitu ya. Nah ini kalau kita mau lihat dari segi berapa banyak uh, yang ngebaca gitu ya tahun 2021 paper-paper dari Ekman dibaca oleh 51.984 peneliti. Ini yang di internet ya. Kan kebayang ya, pasti kan ada yang nge-share, terus ada yang nge-print, terus baca, terus kasih ke siapa gitu. Ini yang baru berdasarkan internet. 84 kali disitasi. Dasarnya intinya adalah berarti 84 kali membangun penelitian berikutnya itu sih yang apa ya anggapannya yang yang membuat keren aja gitu dari segi penelitian saat ini penelitian itu bagusnya adalah kalau dia membantu pengembangan penelitian yang berikut di tahun 2021 impact faktor itu tadi kita jumlahin semua terus dibagi jumlah penelitian yang kita temukan berarti di sekitar 7 jangan salah ya 7 itu cukup sulit untuk bisa mendapat, ini rata-rata loh, ini rata-rata gitu. Tahun 2020, ada 168.133 yang membaca uh, paper laporan dari uh, LBM Eichmann. <laughs> 1821 dikutip oleh penelitian berikutnya. Itu adalah hal yang, dreamy aja sih, kita di akar ilmiah ngefans banget gitu dengan dengan kemampuan ini gitu. dan dengan average impact factor yang sampai 11, ini kita berusaha masih lihat gitu ya, bahwa um, tentu yang 2021 ini memang nanti belakangan kita tunjukin ternyata sepertinya yang di webpage itu mungkin belum di update, karena Jumlah papernya itu lebih dari tadi kan kita tunjukin cuma sekitar 28 gitu ya 27-28 tapi sebenarnya itu ada sekitar 60-an kalau kita search di websitenya nya eh, Bukan di website, di luar gitu Jadi kita cari nama-nama penelitinya Kemudian kita cari nama uh, afiliasinya Yaitu Eichmann Institute for uh, Apa tadi namanya? Ah, lupa deh, sorry deh Terlalu semangat kita Ekman eh, Institute for Molecular Biology gitu Itu bisa di search lagi dan akan menemukan uh, lebih banyak lagi dari yang uh, kita tunjukin di sini gitu. Uh, contohnya ini kita cari itu ternyata sampai 61 publikasi bahkan kok nggak salah sebenarnya ada 63 mungkin ini kita masih miss beberapa gitu ya. Uh, jadi ini terima kasih juga dari teman-teman uh, kami di Ekman kami tersanjung sekali gitu <laughs> di, dibantu gitu uh, dan melihat bahwa jumlah-jumlah penelitian ini cukup stabil stab, stabil ini susah, ini susah. Oke, okay. saya kasih kita kasih gambarannya. Suatu penelitian itu jarang sekali yang bisa selesai dalam waktu satu tahun. Itu jarang sekali. Kalaupun ada, biasanya map map nih ya, tapi mungkin pasti ada yang bisa jago. Saya ngerti, kita ngerti. Tapi jarang ke dalam satu tahun itu bisa masuk yang Q1 gitu misalnya. Atau IF yang di atas 5 gitu. Kalau hanya satu tahun. Jadi Kenapa kita mau ngasih tahu gambaran ini? Karena yang di tahun 2021 ini berarti adalah kumpulan data, kumpulan pekerjaan dan kumpulan jerih payah peneliti-peneliti Elberg -peneliti Ekman kira-kira 3 sampai 5 tahun ke belakang. Gitu. Jadi yang dari 2021 ini kemungkinan sudah diawali penelitiannya dari tahun 2016. Tapi di 2016 sendiri misalnya 2021, 20, 19, 18, 17, 16, beliau-beliau sudah menghasilkan 57 publikasi. Gimana ya gambarinnya? It's a never ending pursuit of it's a never ending pursuit of knowledge. And it's continuous. Dan kadang-kadang peneliti yang sama harus memegang topik yang lebih dari satu bahkan mungkin lebih dari sepuluh kali kalau melihat kemampuan beliau-beliau sampai seri sampai disitasi seribu delapan ratus atau seratusan kali gitu jadi iya gitu uh, uh, Stevenson ada pertanyaan apa yang buat uh, Ekman berprem nobel oh jadi pada saat itu terima kasih dokter Mita atas uh, bantuannya jadi uh, pada saat itu Ekman mendapatkan Nobel untuk Prize for Medicine di tahun 1929 untuk anti neuritic uh, vitamin. Nah tentu uh, ternyata Prize ini di share dengan Sir Frederick Hopkins uh, dan uh, uh, dan ini menunjukkan gitu ya bahwa the name has weight gitu gitu kira-kira. Terima kasih terima kasih. Nah jadi uh, kembali ke sini ya. Jadi 2021 ini ternyata kan totalnya ada 61 gitu ya. 61 ini nggak semuanya juga 61 61-nya di di 2016 ini gitu. Pasti ada sekitar 20 diteliti di sini, 20 baru mulai di sini terus 10, terus 5, terus 5 gitu. Kemudian ya mungkin ada yang review gitu ya, satu gitu. Nah. Jadi it's a never ending pursuit of research work. Untuk bisa menghasilkan sampai setinggi ini adalah membangun dari lima tahun sebelumnya dan hasil pembangunan itu kemudian digunakan dan berkontribusi untuk uh, paper penelitian sejumlah berapa tadi 1821 di tahun 2020 dan 84 di tahun 2021 jadi ya ini sih yang yang impresif sih impresif impresif oh Stevenson terima kasih pertanyaannya impact factor lebih dari lima jadi Impact factor uh, itu adalah suatu penilaian tadi uh, berapa kali mereka disitasi, berapa kali jurnal tersebut disitasi. Jadi kalau impact factor itu bukan mengenai papernya, tapi mengenai jurnalnya. Contohnya NEJM, jurnal yang tertua, gitu ya. Salah satu jurnal yang tertua memiliki nilai impact factor tuh sampai 91 nih. Itu tinggi sekali dan ini membuat secara tidak langsung sulit sekali untuk menulis ke e, NIGM -E ini karena memang membutuhkan ketajaman dan kemampuan yang sangat tinggi yang bernilai ya anggapannya 91 ini. Kalau kita lihat yang lain ya sekitar 2 2 3 1 3 ada yang 15 juga tentu nature nih nature kan sering kita pakai ya di akar ilmiah nature biasanya nature yang tinggi-tinggi sih sekitar di atas 10 gitu. Tapi ada juga tetap yang 2, 2. Tapi ini bukan berarti jurnalnya jelek karena impact factor itu secara nggak langsung cukup nggak adil karena berdasarkan berapa lama dan berapa tuanya jurnal itu gitu. Sehingga ada satu lagi namanya Q. Jadi Q, Q score ini lebih dicocokkan dengan disiplinnya. Contohnya, ini ada yang impact factor 15, Q-nya 1. Ada yang impact factor 3, tapi Q-nya juga 1 karena di topik di disiplin infectious disease atau penyakit infeksi paper ini cukup berperan gitu tanpa melihat impact factor kira-kira gitu sih jawaban singkatnya adalah maksudnya kekuatan ke dari jurnal itu sudah berkontribusi di di dunia kalau impact factor kayak gitu selama selama jangka waktu mereka berdiri gitu kalau Q itu lebih spesifik ke disiplin yang mereka Uh, sumbangsikan, sumbangsihkan gitu yang mereka berperan di dalam situ. Kira-kira gitu. Oke. Okay, Oke. Okay, Oke, okay. mari kita lanjutkan. Oke. Okay. Nah, terus jadi tentu setelah kita melihat data seperti tadi ya, kita lihat nih top reach-nya. <laughs> jadi kita kayak kita kayak mau ngasih award gitu ya. <laughs> tahun 2021 dan tahun 2020. Top 5 paling tinggi 5 jurnal. Setidaknya dari web dari laman ya nih ya. Sayangnya bukan dari yang uh, yang lain-lain yang sampai 63 itu. Ini baru dari yang 28 aja gitu. Itu di tahun 2021 ada satu jurnal, ada satu artikel beliau-beliau di uh, New England Journal of Medicine yang dibaca oleh 11.352 orang dengan judul Hidden Biomass of Intact Malaria Parasites. Oh, that's really cool. Hidden Biomass of Intact Malaria Parasites in the Human Spleen. Jadi dari judulnya aja adalah uh, mereka menemukan uh, suatu uh, apa ya uh, suatu kumpulan malaria di, uh, di 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 limpa di spleen gitu Intact. jadi sempurna gitu. Padahal padahal harusnya bisa dihancurkan oleh sistem imun atau bisa dihancurkan oleh uh, mechanical forces di dalam tubuh kita gitu misalnya. Oke terus. Sini kita lihat 9248 masuk ke BMC Virology Journal Assessment of Dengue and COVID-19 Antibody Rapid Diagnostic Test Cross-Reactivity in Indonesia Wow, jadi apa kelihatannya, apa skopnya Nggak uh, cuman penyakitnya aja Tapi sampai uh, mengassess uh, diagnostiknya gitu Kemudian ini nih yang biomolekuler nih uh, BMC Infectious Diseases dibaca 6695 Comparative Cytokine Profiling Identifies Common and Unique Serum Cytokine. Kalau yang ingat si Storm gitu ya. <laughs> Jadi kimia-kimia dalam tubuh kita yang berpengaruh antara Cikungunya dan uh, Dengue Virus atau demam berdarah. Gitu. Lalu di PLOS Medicine, jurnal dibaca 4200... Evaluation of splenic accumulation and colocalization of immature reticulocytes and Plasmodium 5 in asymptomatic malaria: a prospective human splenic tadi. Oh ini kayaknya cukup bersambungan dengan hidden biomass itu ya. Menarik juga nih, menarik juga nih. Uh, jadi di sini mereka bisa menemukan uh, Plasmodium met khusus tapi ini berartinya 5x uh, di malaria yang tidak bergejala asymptomatic malaria. Lalu, wah oh banyak tentang malaria ya tahun 2021 nih di Welcome Open Research 3.822 pembaca Open Dataset of Plasmodium falciparum Genome Variation in 7,000 Worldwide Samples. Wow, wow, wow. Oke, okay. sebelum melanjutkan dengan yang tahun 2020 mungkin ada sedikit konteks yang mau kita sampaikan. ya Kita sering cerita ya bahwa jarang sekali penelitian itu sekarang ada satu institusi penelitian yang bisa membuat penelitian atau riset itu sendirian. Itu udah jarang sekali saat ini karena perkembangan ilmu, perkembangan informasi dan kemampuan komunikasi kita sekarang sudah jauh lebih baik sehingga kolaborasi antar negara, antar institusi, antar komite itu lebih mudah. Namun tentu untuk bisa masuk ke suatu komite komite tertentu atau suatu kesatuan penelitian tertentu membutuhkan standar yang bisa ngejar ya, yang bisa ngejar uh, kes, uh, ya kesatuan-kesatuan penelitian itu gitu. Nah, maka ada beberapa di sini contohnya yang ini, 7000 worldwide samples. Tentu nggak bisa juga kita bilang orang-orang Indonesia ke seluruh dunia terus ngumpulin sampel-sampel plasmodium falciparum. Pasti ini adalah bentuk kerjasama. Tapi yang ingin kita apa ya yang ingin kita bawa ke permukaan? Ya, adalah untuk bisa bekerja sama seluas ini, itu membutuhkan dedikasi dan membutuhkan partisipasi yang cukup berkeringat dan berdarah, sih. Kalau menurut kami, ya, tentu kami sejauh ini sih masih penelitian di lab kecil-kecilan, ya, atau mungkin penelitian secondary data gitu untuk klinis. Tapi itu aja, kita sudah menyadari sekali kesulitannya apalagi kalau harus bekerja sama dengan institusi-institusi penelitian dari luar negeri. Di tahun 2020 yang kita lihat sangat gemilang ini 23.000 dibaca 23.000 dan dipublikasi di Nature Medicine dengan topik mapping local patterns of childhood overweight, wow, and wasting. Huh. Jadi dua dua scope yang berbeda ya, satu overweight, satu wasting. Uh, in low and middle income countries ini biasanya ada singkatannya LMIC mungkin yang tahu antara tahun 2000 sampai 2017 mengumpulkan data 17 tahun saudara-saudara sekalian itu <laughs> gimana ya, aduh kemudian assessment of oh uh, 7000 pembaca BMC virology journal assessment of a multiplex PCR and nanopore based method For dengue virus sequencing in Indonesia. Ingat kan akhir-akhir ini kita ngomongin tentang sequencing untuk covid, untuk mengetahui uh, variannya. Lbm Ekman sudah melakukan ini ke dengue juga <laughs> untuk mengetahui jenis-jenis uh, uh, genetik yang bisa dibaca dari dengue virus atau yang menyebabkan uh, demam berdarah ya. Oke. Selanjutnya 6000 pembaca di Plus Genetics. Genome-wide DNA methylation and gene expression patterns reflect genetic ancestry and environmental differences across the Indonesian archipelago. Oke, sedikit konteks ya. Genetic ancestry bukan semata-mata scope penelitian uh, biomedis. Ini adalah scope penelitian biososial. Bahkan ada namanya ya, genetik, arkeologi. Jadi meneliti gitu manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya <laughs> itu bisa memiliki peta-peta genetik dan bisa di sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang kita bisa mengetahui apa yang membuat antar manusia itu serupa. Secara genetik kita serupa gitu pasti ada genetik sequence-nya yang membuat kita itu bersaudara gitu, at the risk of being cliche gitu. Jadi genetic ancestry ini ternyata bukan hanya urutan asam basanya aja atau genetiknya aja, tapi ternyata dari DNA methylation. Jadi mungkin kalau ini singkat aja mungkin ya. Kan teman-teman tahu DNA kita itu kan double helix ya, double helix. Jadi seperti ada dua untai gitu. Nah, kadang-kadang di bagian-bagian kecilnya ini dia terjadi, dia ditempel oleh suatu metilasi, gitu, suatu bagian yang e, termetilasi. Nah, ini mempengaruhi e, secara kasarnya aja nih, ya. Ini mempengaruhi ekspresinya, kadang-kadang berbeda, gitu. Ini, ber, ini kalau misalnya nanti baca-baca, bisa cari tentang DNA methylation, atau kalau misalnya nanti mau baca lebih dalam lagi, namanya epigenetics, gitu. Wow, berarti uh, ini sudah sampai sana ya. Di tahun 2020 dan ditangkap oleh 6.540 pembaca. That's, that's, that's crazy. <laughs> Oke, okay, berikutnya. Plus Medicines, puluh 6.198. Quantification of glucose 6. Uh, sorry. Uh, quantification of glucose 6 phosphate dehydrogenase. Ini biasanya yang pernah dengar. G6PD. Uh, activity by uh, Spectrophotometry: A Systematic Review and Meta-analysis. Uh, mungkin kita sering dengar ya, systematic review. Jadi dia uh, mencari paper-paper lain, kemudian digabungkan dan dibuat uh, suatu sintesis gitu, suatu uh, pelaporan baru yang bisa uh, lebih bermanfaat. Gitu. Lalu uh, Journal of Human Genetics. Oh wow, alright, uh, 5.833 pembaca. Papuan Mitochondrial genomes and the settlement of Sahul. Alright, oke, okay. ini kita jelasin lagi sedikit gitu ya. Kan kita sering ingat ya ada sel gitu ya, terus kita suka gambarin ada apa ada apanya ini namanya nukleusnya gitu ya, dan kemudian di dalamnya itu ada DNA-nya gitu ya. Nah sebenarnya ada kromosom sih ya, tapi ini hanya untuk mempersingkat gitu. Nah, salah satu organel, eh, salah satu organ atau salah satu departemen di dalam sel itu namanya adalah mitokondria yang biasa digambarkan kecil gitu. Terus kalau di buku-buku itu biasanya kayak gini-gini. Terus dia ini berperan di apa yang dinamakan untuk membuat energi ya. Atau berperan di kalau yang masih ingat namanya Krebs cycle. Krebs cycle. Eh, kok pakai E sih? Pakai E. Pakai A, pakai E, pakai E. Nah, ya. Yeah. Nah, uniknya adalah mitokondria itu memiliki DNA juga. Hmm, kok bisa kalau yang ingat-ingat di zaman-zaman biologi SMA, DNA mitokondria diturunkan oleh ibu? Jadi, DNA mitokondria itu unik karena dia tidak sama dengan DNA yang lain dan diturunkan hanya oleh ibu. Sementara DNA yang lain itu satu, Bapak. Dan satunya ibu Ini singkatnya ya Kalau mau baca tambahan silahkan Cuman berarti Berarti kita lihat dari top 5 paper yang dibaca tahun 2020 LBM Ekman berperan bukan hanya dalam genetik yang dasar gitu ya Yang, 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 yang umum Tapi sangat spesifik ke metilasi uh, dan uh, DNA uh, genom mitokondria itu adalah uh, apa ya subspesialistik dari uh, genetics uh, dari uh, sumbangsih ilmu pengetahuan genetics gitu ya ini 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 sadis nah ini baru top read top cited top cited beda lagi karena ya kadang-kadang ya banyak yang baca banyak yang pengen belajar tapi memang nggak selalu itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk membangun Penelitian berikutnya. Ada penelitian-penelitian tapi yang justru bisa digunakan untuk membantu penelitian berikutnya. Penelitian lain. Penelitian dari grup lain, dari orang lain, dari lab lain, dari negara lain. Suatu batu bata-batu bata, -batu -bata uh, pencarian ilmu sampai ke akarnya. Gitu. Nah, uh, jadi, tahun 2021, cited by 19, uh, open data set of Plasmodium falciparum. Oh, a lot of people are asking about malaria, berarti right, ya. Yeah? open dataset of plasmodium falciparum genome variation in 7000 worldwide samples. Terus bawahnya plus medicine. Again, malaria evaluation of splenic accumulation immature uh, prospective splenectomy Tadi Tadi ada di top itu juga ya, top red. And ini unik nih. Nggak ada di top red, tapi salah satunya top cited. Widespread Denisovan ancestry in island Southeast Asia. Hmm. But no evidence of substantial super archaic hominin admixture. Hong. Huh. Ini menarik. Uh, jurnalnya Nature Ecology and Evolution. Luas sekali ya, luas sekali. Oh, lalu yang NEGM ya, di site by 7, hidden biomass of intact malaria parasites in the human spleen uh, dan 5 assessment of dengue and COVID-19 rapid and diagnostic test cross reactivity in Indonesia. Karena pasti suatu tes diagnostik gitu ya. Jadi pasti banyak yang mempertanyakan. Di tahun 2020, di oleh 905 penelitian, karena merupakan kerja sama dan kerja keras yang sangat uh, yang sangat mm, pasti banyak air mata dan mungkin bahkan darah gitu ya global burden of 369 penyakit dan luka-luka dari 204 negara ngumpulin data dari tahun 1990 sampai 2019 Sistematik Analysis or Global Versus dari 2019. Ini ini menunjukkan ya bahwa LBM Ekman mengharumkan nama Indonesia dan membawa nama Indonesia sampai ke Global Burden Disease Study 2019 nggak bisa gitu ecek-ecek datang kayak hai saya mau ikut dong gitu saya mau nyumbang maybe dua pasien gitu ke dalam 369 penyakit ini <laughs> nggak semudah itu pasti membutuhkan banyak sekali saringan diskusi banyak sekali catching up gitu ya komunikasi improvement dan sebagainya makanya bawahnya juga nih ya 87 risk factors termasuk dalam tadi ya global burden disease Study 2019 dan ada insight-insightnya jadi ada masukannya, pastikan selama untuk database juga harus memberikan masukan. Mungkin cara untuk menurunkan resiko atau uh, suatu masukan terhadap negara-negara berkembang, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dihindari gitu. Atau belajar dari uh, pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu. Lalu uh, ada review 26 kali di site, COVID-19 and dengue, double punches for dengue endemic countries in Indonesia. Wow! oke okay kita biasa ada ilmu kilat ya. Kita bisa tahu nih cuman dari judulnya aja ini berarti membahas bahwa dengan ada Covid-19, penyakit demam berdarah itu menjadi suatu kesulitan yang ekstra nih, double punch untuk negara-negara di Asia. Oke, okay, konteks sedikit, konteks sedikit. Ini ada namanya review ya, review. Jadi, kalau review itu adalah para grup peneliti atau peneliti satu atau biasanya banyak gitu mereka membaca banyak sekali paper, bisa sampai 50, bisa sampai ratusan bahkan ya. Nah, kemudian itu dikemas dan disampaikan intisarinya dengan asas kepercayaan bahwa grup peneliti yang membaca review itu ketika ingin mengetahui lebih dalam akan mencari uh, sumber atau referensi yang sebelumnya yang menjadi dasarnya. Jadi buat teman-teman kalau mau tahu gitu ya suatu topik yang mungkin nggak biasanya kita baca seperti yang tadi ya misalnya DNA methylation gitu ya di search aja dulu genetics DNA methylation review gitu itu adalah suatu perasan intisari the best part of the juice of of the knowledge juice <laughs> untuk kita ngelihat dulu scope-nya apa aja sih nanti kalau yang tertarik biasanya kan ada Referensi itu nomor 1, nomor 5, nomor 7, nomor 9 gitu. Nah, itu bisa dicari, kemudian kita bisa baca lebih dalam. Lalu, oh, it's good kita bahas review karena yang berikutnya disitasi 25 kali di jurnal viruses uh, dari suatu kesatuan publikasi MDPI namanya nanti boleh dicari itu membahas tentang dengue a mini review oke okay. jadi di sini kita bisa lihat lihat top readnya dan top citednya itu memiliki jangkauan topik yang cukup luas. Jadi, di berikutnya ini kita mau menunjukkan beberapa paper yang membuat kita tercengang. <laughs> tercengang dalam arti kemampuan uh, LPM Eijkman untuk satu melihat pentingnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas dari hanya satu topik, atau bahkan lebih dari satu disiplin. Tapi, kalau kita lihat polanya, itu I'll just show you, ya. Better show than tell. Oke, okay. kalau kita lihat di judul-judul ini, comparative cytokine profiling, influence of surface charge, nano carrier system, lalu pathogenic viruses, molecular detection and characterization. Ini yang paling sesuai dengan. Uh, namanya ya <laughs> LBM ya uh, lembaga biomolekuler kita selalu ingat ya <laughs> ilmiah sering banget bahas uh, tentang cytokine antara cikungunya dan dengue ini adalah suatu pendekatan biomolekuler yang sangat uh, dalam karena melihat kimia dalam darah itu tapi kemudian ternyata tidak hanya mengenai uh, misalnya dengue ya tidak hanya membahas mengenai biomolekulernya. Tapi here we go. Ah, uh, jadi ini sampai ke membahas antiviral activity against dengue tapi dilihat dari farmako nanoteknologi. Kayak mungkin kalau baca terpisah gitu ya, mungkin kita ngerasa ya udahlah ya, sepertinya gak ada hubungannya. Tapi obviously Ada beliau-beliau di LBM Ekman itu tidak buta bu, tidak hanya melakukan suatu penelitian itu cuman karena curiga gitu. Bukan hanya curious, tapi ada benang-benang merah karena bukan cuman karena kita pakai pen merah gitu ya. Tapi ada ada hubungannya gitu. Ada koneksinya di mana salah saling membangun bahkan di dalam uh, itu sendiri. Dan itu, ah, ya, Ya, kita fan girling aja gitu. <laughs> kita ngefans aja dengan kemampuan melihat bahwa antar peneliti atau harus saling membangun dan kemampuan itu nanti akan membangun penelitian yang di luar gitu. Nah, dilanjutkan lagi. Jadi setelah kita tahu nih ya tokannya kemudian kita lihat oh ada yang bisa digunakan untuk uh, mengobatinya gitu ya. Bukan mengobati lah maksudnya Uh, untuk menanganinya gitu ya penelitian ke arah penanganan lalu dibuatlah suatu review di, 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 dicampurlah banyak pengetahuan uh, dicampurlah banyak uh, paper untuk bukan hanya dua topik ini tapi membantu peneliti peneliti lain mencari scope scope lain di luar cytokine dan farmako tapi sampai ke detection dan uh, karakterisasi dari patogen uh, virus yang lain karena kan dengue kan dengue virus sih jadi um, um, I don't know how else to show that we are obviously fan girling and fanboying gitu loh for Eggman gitu <tapi, tapi kemampuan untuk memiliki perspektif pembangunan ilmu pengetahuan seperti ini itu tidak dibangun dalam sehari, tidak dibangun dalam setahun, bahkan tidak dibangun dalam sepuluh tahun. Gitu ya, ini kan udah 50 years, maybe 100 years gitu, in the building. And that's, that's impressive. And that's, this is just the first page. <laughs> Oke, okay. the genetics yang tadi kita uh, bicarakan itu ya, mitokondria itu yang tadi kita bicara ya, yang, yang unik gitu, uh, mitokondrial DNA yang hanya dari ibu but but nggak ketika kita udah meng mengomongin tentang genetics tentu kita bertanya-tanya dong terus kenapa gitu emangnya ada efek apa gitu lalu kita menemukan paper yang membicarakan obesity in balinese associated with FTO RS99 ini apa ini RS ini ini adalah SNP profile code apa itu SNP single nucleotide polymorphism jadi, di DNA kita, kadang-kadang ada yang berubahnya itu cuma satu doang. Single, nucleotide, ya kan? Satu gitu, satu aja, satu. Tapi perubahan ini bisa memiliki perbedaan terhadap, ya sayangnya adalah suatu penyakit gitu. Atau suatu keadaan dalam hal ini metabolik, uh, uh, yaitu obesitas, itu obesity sehingga dibahas fat mass and obesity eh sorry harusnya highlighter fat mass and obesity associated atau FTO gene repeatedly reported as one of the important obesity genetic risk factor jadi nggak cuman dari scope jenis-jenis DNA mitokondria atau apa tapi sampai ke resiko terhadap kelainan metabolik, ya, obesity. And You know ini semua masih perubahan genetik, and yet masih bisa lebih luas lagi sampai ke tadi ya DNA methylation, gene expression reflect genetic ancestry and environmental differences across the Indonesian archipelago. Kemampuan untuk membaca genetik itu tidak hanya untuk penyakit, tidak hanya untuk uh, apa nih? Uh, Genom suatu tempat gitu ya, settlement gitu ya, tapi sampai gimana kita menunjukkan kesamaan dan environmental differences itu buka apa ya untuk bisa mengumpulkan data, walaupun mungkin hubungannya nggak sekuat atau nggak se... nggak se... nggak se... Gak se uh, apa ya nggak se amazing gitu ya yang saat ini kita bicarakan karena obviously kita agak bias gitu ya obviously we we admire Ekman gitu ya from the beginning gitu tapi untuk memiliki ide untuk memiliki ide bahwa analisa DNA metilasi bisa menjadi gambaran perbedaan lingkungan itu berani karena selama ini genetik dihubungkan dengan bawaan ya kan e, 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 keturunan anaknya atau bapaknya waktu itu atau anaknya-anak atau cucunya gitu. Tapi untuk bisa menemukan suatu faktor contohnya DNA metilasi dan melaporkan hubungannya ataupun hanya melaporkan penemuannya gitu mengenai perbedaan-perbedaan e, lingkungan ini itu berani. <laughs> dan tentu keberanian itu bisa muncul karena sudah dibangun oleh penemuan-penemuan uh, sebelumnya baik yang dari dalam dari dalam Eijkman sendiri atau dari dalam Indonesia sendiri tapi juga yang dari luar makanya di sini terlihat ada kolaborator-kolaboratornya gitu. dari penulis-penulis ini jadi ya 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 hebat aja sih <laughs> kita bisa ngelihat lagi gitu hubungan-hubungannya antara uh, um, dari genomiknya sendiri lalu ke sini kemudian dan you know all this knowledge membangun ke arah yang bigger knowledge. <laughs> Oke, okay. that's just page two Next. Klinis. Kan kita sering uh, ngobrol klinis ya karena Covid ya di akar-akar ilmiah. Oh, they they have that too. Diagnostic accuracy. Kita sering bicara tuh ya dulu antara antigen versus PCR gitu. Oh, mereka berperan juga diagnostik akurasi dari lima merek yang berbeda untuk dengue virus non struktural protein antigen uh, rapid test. Ini untuk berarti ini untuk diagnostik. Oke, berikutnya terapi. Convalescent plasma terapi moderate to severe COVID-19. Oh, ini pasti udah pernah kita bahas ya <laughs> Jadi ini terapi. Lalu Laporan kasus suatu penyakit di plus neglected tropical disease, rickettsia felis identified with two fatal cases of acute meningitis. Cuman karena COVID sekarang lagi tinggi, bukan berarti nggak ada penyakit lain di dunia ini. Eggman never stop looking. LBM, Eggman didn't, you know, they they realize that karena mereka sudah bertahun-tahun berabad-abad membangun kemampuan untuk melihat the big picture of science dan biomolekuler dan mereka juga berperan dalam pelaporan kasus yang tentu membantu karena kasus-kasus ini di judulnya aja plus neglected tropical disease jadi ya of course it's quite rare langka tapi justru langka itulah dibutuhkan untuk dilaporkan kalau-kalau terjadi ada suatu panduan ada suatu guideline ada suatu petunjuk lah bagaimana sih cara untuk uh, menanganinya Not not over yet. Ini yang menunjukkan range-nya ya, suatu luasnya kemampuan untuk melihat uh, kepentingan biomolekuler ini. Bukan hanya uh, yang kecil-kecil seperti sitokin atau kimia-kimia itu atau nanoteknologi itu, tapi sampai measuring motivation among close to community health workers. Motivation. Very 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 yeah, humanity lalu nggak cuman itu ya nggak cuman yang behavioral studies tapi animal studies karakterisasi 29 polymorphic microsatellite untuk badak Sumatera lalu kita bertanya-tanya kenapa sih nge-sequence badak Sumatera gitu. You know. karena ini penting untuk melakukan sensus untuk melihat antara badak Sumatera ini saat mereka berkembang biak Varia, variabilitas dari genetiknya itu harus cukup luas, karena mungkin kita tahu ya, kalau genetiknya terlalu mirip, maka penyakitnya juga akan ke bawah-ke bawah terus gitu, dan itu mem membuat kayak genetik decline gitu, jadi penurunan kualitas genetik diversity. Jadi, mereka, uh, sudah telak sudah melihat pentingnya itu dan berperan uh, untuk menjawabnya. Lalu yang tadi ya, ini ya, suatu peran yang sangat penting adalah mampu membawa nama Indonesia ke pembelajaran global. Global Burden Disease Study 2019. Ini yang tadi ya kita lihat ya, top cited ya. Kayak 900 sekian gitu. Dan jelas ini adalah kerjasama yang sangat luas. Dan pasti tidak tidak singkat gitu karena harus mengumpulkan data dari 900, 1990 sampai 2019. Untuk memberikan konteks ya. Ngobrol doang kalau lagi penelitian gini itu nggak nggak bakal beres karena datanya itu kadang-kadang tidak seragam. Di dalam Indonesia saja beda laboratorium atau beda universitas memiliki cara teknik pengumpulan data yang tidak serupa. Gitu. Apalagi beda negara apalagi beda bahasa, apalagi negara yang mungkin mungkin ya mungkin memiliki uh, penyakit yang berbeda misalnya di Indonesia kita tahu paling tinggi itu adalah eh, salah satu yang paling tinggi penyebab kematian adalah uh, infeksi penyakit jantung kemudian cancer ya I think kayaknya ya yeah. tapi kan di luar negeri mungkin beda ya mungkin stroke mungkin diabetes duluan mungkin Cancer yang di dul nomor atas gitu. Sehingga pengumpulan datanya pun beda-beda gitu. Fokusnya juga berbeda. Nah itulah ya dibayangin aja sih kalau 369 terus dari 204 negara pula. Itu gimana ya diskusinya untuk menyamakan datanya gitu. Itu pasti tantangan tersendiri. Ya kira-kira itu sih kita kembali nunjukin ini aja deh untuk uh, obrolannya gitu. Jadi um, pada hari ini uh, kita mau menunjukkan gitu ya bahwa uh, kita mengagumi sekali kemampuan uh, institusi penelitian seperti LBM Eijkman menunjukkan bahwa sains itu bukan hanya satu topik tapi banyak sekali yang penting yang harus yang bisa diperhatikan uh, harus mungkin relatif kali ya tapi yang bisa sebenarnya harus sih kalau untuk akar ya mencari ilmu sampai ke akar gitu harusnya bisa di cover kedua ini menunjukkan bahwa LBM Ekman itu sudah <laughs> membawa Indonesia membanggakan Indonesia ke berbagai panggung penelitian dan reputasi yang sangat intimidating ya sebenarnya intimidating karena kemampuan untuk melihat hubungan antara genetik dan environment, kemampuan untuk melihat pentingnya melakukan analisa variabilitas genetik di suatu binatang yang mendekati punah gitu ya, yang apa endangered ya. Uh, itu membutuhkan uh, rigor <laughs> apa bahasa Indonesia rigor itu membutuhkan mm, ketulen, ketelatenan <laughs> yang uh, yang spesial dan terlihat ya di sini 1821 kali di tahun 2020 membantu penelitian berikutnya dan di tahun 2021 84 penelitian berikutnya ya itu ya mantap no no there's there's no lesser way of saying it gitu it's sesuatu yang mantap dan kita berharap uh, dengan bersama Brin uh, tentu bisa mencapai yang lebih tinggi lagi Uh, tentu dengan mengingat bahwa pasti sudah ada nih proyek-proyek tadi ya kita kan sudah berikan konteksnya pasti sudah ada yang berjalan uh, sejak 4 atau tiga tahun yang lalu jadi moga-moga uh, dengan uh, improvement bersama-sama dengan Brin uh, kita lihat semoga uh, tetap harum di panggung uh, penelitian dunia karena jujur aja sih ini uh, levelnya LBH Meikman udah udah dunia udah sampai membantu analisa 200 berapa negara tadi <laughs> jadi Wah itu we can only Dream sih karyawannya really really dreams of of playing such part gitu ya untuk 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 kita sama-sama gitu uh, pada hari ini kita juga sangat menyadari sekali uh, pasti teman-teman yang nonton ada peneliti- peneliti sekarang diaspora yang sedang di luar Indonesia Um, mungkin di satu sisi kita berdekan gitu ya saya juga sebelum pulang uh, dari Jepang saya juga selalu bertanya-tanya ini gimana ya uh, penelitian gitu ya gimana ya uh, research gitu ya biomolecular research apalagi misalnya immunological research atau cancer research atau marine marine biology research gitu ya padahal laut Indonesia gede banget ya. uh, dan kalau saya bisa jujur saat ini memang Jalannya tidak selancar kalau di luar. Itu aja sih, jujur aja gitu. Tapi jalannya ada, itu bedanya. Menurut saya, ya, menurut saya, jalannya ada. Memang, saat ini kami di akar ilmiah, anggota-anggota anggota kami merasakan sekali bahwa kita lebih uh, pathfinding instead of uh, path walking. Tapi, ya, kami ingin tetap menyemangati, ya, teman-teman uh, sekalian untuk lakukanlah apa yang kalian passion gitu ya. Kalian tahu mencari ini. Karena one way or another, lembaga-lembaga seperti LBM Ikman dan banyak institusi penelitian, beberapa institusi penelitian di negara kita sekarang sudah berpikir seperti ini. Sudah melihat hubungan-hubungan dari beberapa topik yang kelihatannya dari kemampuan kita ngelihat mikroskop konvokal gitu ya mungkin kalau yang tahu <laughs> itu kok nggak kelihatan gitu buannya tapi dari big picturenya itu akan terlihat bahwa ada hubungan-hubungan yang bisa kita bangun kita bisa pathfinding finding uh, bareng-bareng oke okay. huh. oke okay. kayaknya hari ini agak terdengar emosional mohon maaf kalau misalnya ada yang <laughs> tidak tidak serak dengan sangat seperti itu tapi memang kami apa ya kami itu jarang bisa membicarakan ilmu dengan kebanggaan seperti ini. Bukan karena nggak ada, tapi karena kita masih agak malu-malu gitu. Kadang-kadang kita mau ngomong suatu hal mungkin kagak ngerti gitu ya. Terus ngejelasinnya lama lagi, terus takut teman-teman sekalian malah merasa nih ngomongin apa sih gitu. Tapi kalau mengikuti panduan langkah-langkah dan apa ya background seperti LB Ekman ini, LBM Ekman ini kita kita excited sekali. Kita excited sekali. Oke, okay, wow, 55 minutes of almost non-stop talking. Terima kasih, Dokter Mita, atas semangatnya. <laughs> um, seperti biasa, uh, di akhir ngobrol-ngobrol di akar ilmiah, kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Uh, kami di akar ilmiah awalnya hanya untuk beneran hanya untuk membuka forum diskusi, hanya untuk uh, berbicara gitu ya dengan. Laporan-laporan memiliki konteks uh, untuk diskusinya. Tapi setelah ngelihat subscriber kita sampai 700, kita kita tersanjung banget, ya, kita kaget banget, kok bisa sampai segitu. Jadi tunggu terima kasih kalau misalnya teman-teman kalian ada yang mau nge-like juga dan ada yang mau nge-subscribe atau ngajak uh, teman-temannya atau keluarganya untuk sama-sama kita join di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tanya di Instagram. Oh ya, mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan di Instagram kita belum sempat jawab ya tentang varian baru dan tentang vaksin juga nanti kita bahas di minggu depan. Uh, Instagram juga kita ada jadi boleh juga di follow. Oh ada pertanyaan dari Diana Titik, Gimana dok saat ini Ekman dirubah statusnya sementara tidak mudah mendapatkan penelitian berkualitas. Hmm, itu pertanyaan yang menarik ya. Um, ini ini membutuhkan renungan sih. <laughs> Oke. Okay. Uh, Menurut kami ya di akar ilmiah, perubahan status ini memang challenging. Tapi memang akar ilmiah itu biasanya optimis sih ya. Kita biasanya selalu mengajukan bahwa ada banyak yang dipertanyakan dan banyak yang diragukan. Tapi ada baiknya untuk kita cukup optimis. Optimis dalam artian, kan sekarang kita udah lihat nih ya dari tahun 2021 dan dari 2020, total citasinya dan total bacaannya kita udah lihat gambarannya ya kira-kira berapa. Mungkin kita lihat di tahun depan dan 2 tahun lagi apakah ada kesamaan atau justru peningkatan mungkin dari uh, perubahan status ini gitu. Nanti barulah kita bisa bicarakan lagi. Tentu uh, kami sih sangat uh, berempati dengan perubahan ini. Change is never easy ya. Perubahan ini pasti sangat menantang. Dan uh, untuk saat ini kami sangat terbuka sekali kalau ada yang ingin ngobrol Uh, dengan kita gitu untuk membahas papernya mungkin untuk mencari petunjuk juga gitu dan mohon maaf banget kita hanya bisa menunjukkan bahwa ada tempat untuk bersemangat untuk ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini kita nggak pernah kebayang kita sampai 700 subscriber nggak <laughs> pernah kebayang <laughs> kita awalnya cuman buat being nerdy aja di online space uh, tapi kita sangat terbuka sekali kalau misalnya ada dari teman-teman uh, peneliti yang membutuhkan semangat, boleh kita ngobrol-ngobrol dan menunjukkan supportnya. Terima kasih dan titik mohon maaf kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang pemuaskan Tapi memang kita nature-nya optimis ya, Prof. Akar, Prof. Akar ini nature-nya optimis. Uh, jadi kita uh, melihat lah ya, ini udah ada angkanya dan kita berharap bahwa kedepannya uh, bersama BRIN ya, bersama brian dengan perubahan status ini justru bisa Mendorong untuk lebih uh, mantap lagi. Moga-moga. Gitu. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, saya diberitahukan ada teman-teman dari IKMAN juga yang ikut nonton. Sungguh kami berterima kasih sekali. At kami merasa sangat humble uh, Dengan kehadiran teman-teman. Uh, dokter, prof sekalian. Uh, uh, we are your fans. <laughs> Dan... You are our inspiration. Oke, okay. uh, kami mengajak teman-teman uh, untuk meningkat cipta, untuk merenung, untuk berdoa. Uh, there is a path uh, di ilmu pengetahuan Indonesia, tapi memang perlu path finding and less path following. Uh, terima kasih. Mari kita meningkat cipta, kita mulai. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih banyak Dr. Mita sudah membantu memonitor chat dan koneksi seperti biasa dan juga membantu tadi mencari data-datanya sampai tahun 2020. Terima kasih David, PhD yang menunjukkan bahwa girling untuk suatu hal yang baik itu adalah baik. <tuh> terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, thank you banget, thank you banget, thank you banget.